Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi boleh kok menjawab. Sebab akibatnya lewat dekat nak makan. Itu lah ngawe-ngawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-akhyar wa ashabihi al-muhajirin minhum wal ansar. Tentunya yang kita hormati, saya kecil itu rajin tawes kanis ya, Pak Camat. Bawahnya saya gare kanis. Salam tajim kepada seluruh kepada desa, terutama sekali cucu kami, Nabi Alim seorang jahit. Abi sobat tuh pernah sebut garis. Baru mengenai siapa dia di raja dia juga itu. Nah sebut garis pukul satu. Para jemaah sekalian, kami mengajak mari kita semua mensyukuri beberapa rahmat Allah yang diberikannya kepada kita sehingga kenyataannya sehat. Kalau tidak sehat, tidak datang. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Kalian, sebagai pengumuman singkat, Tuhan mengumumkan bahwa dunia Tuhan menciptakan dunia ini namanya walaqad khalaqna falqakum. Antara lain kata Tuhan, aku menjadikan bumi selama 6 hari. 6 hari itu kan buat bumi ya. Ini baru yang buat bumi. Nah, penghuni pertama malaikat. Tak makan, tak minum, tak kasih dalam tubuh ada keripir, ada sawah, ada kasih. Sebab malaikat tak makan. Nah, nang bukan betinya bukan. Polos, gawean melayani manusia sedihnya kak. Nah, satu. Kedua, jin. Ketiga, empat manusia. Tahu tak kamu? Tubuh kayak hampir urung Tuhan buat manusia ya. Cerewanya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِرٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Puji malaikat kata Allah. Kebal. Tujuh dah kamu aku nembuat manusia. Apa? Munyi mereka. Palu Tuhan. Akada anu pihak kau nembuat manusia. Gawainya oleh itu di mana? Nak kerusak bumi, nak percobaan darah. Nah, hampir rum. Nah, jawab Tuhan dengan kalimat lain. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka miliam lain kau. Pacaklah aku. Kenyataannya, anak Nabi Adam merusak bumi pembunuhan adik beradik Qabil dan Nahdiyah. Oh, kita ada omong mereka tu. Mengapa nak buat manusia dengan manusia gawe nak merusak bumi, nak pertumpahan darah bunuhan? Jadi terima kasih jemaah muda dan mereka Allah kecak waras-waras budak muda itu. Oh,
kapan dan kekenjal-kenjal itu cak lali mengilu kaki. Oh, kekenjal-kenjal, ya cak mantuan. Tengok eh, para jemaah kalian, tadi merupakan cucu kandung Nopriani, dia punya anak. Menurut Nabi di akekahin disembelih ke kambing siko, siko. Kalau lanang sih, jadi tak perlu mendingnya ke serdik dikin. Cuma terima kasih kalau soal gaji, mendingnya ke nak banyak sekali. Kamu menolai yang ada ini. Tak ada masa peraja-raja ke kamu nak menunjuk dini yang menjadi ini menunjuk dikit baik kamu kan menunjuk gaya lebar kamu dimasukkan beli rokok bungkus pagi kurang ada sambil jubung mereka duit biar para teman nekan pinggang nak ngalah ke anak daripada cucu kami Nopriani. Ya, telah diberi nama, sudah diakekahi. Alhamdulillah. Doakanlah. Nah, cuma tadi itu sedikit. Kalau zaman kami lagi MUI, tidak lama tangkap pemerintah. Kamu ngecekin DGG 44 ke anak kan pemerintah cuma boleh diwiko siko lana siko begini adik-adik satu ngaki empat kalau zaman kami MUI zaman mawardi jangan main-main sama ditengsi polisi waktu putih zaman cuma boleh siko lana siko begini cuma akunya dia kawan boleh kena dia masuk kabi. Aku temun bagian kalau suka kadir ya Allah mana deraja perkiwa kadir katanya tidak pantas selalu ngomongnya Allah pakai ada dia serombong ke serombong ke ada surat kene ke kalau waras tidak baca perjalanan nak celomong nyelomong tidak baca sehingga datang dia ingat sudah bertahu kemana arahnya nah jika cerita kamu nak kabir pakai selombong ada suwe-suwe jangan tutup jangan bangkuan menyerita ke soal kabir dan jika agak beda ya. Bukri sekendak kamu sebab Tuhan jangan lawan. Aku ingin tahu kamu, jangan lawan. Kalau Tuhan menunjuk Pak Suhaimi, Batu dari Aswandi. Ya, yeah. Dia termasuk kami. Dan itu dia jadi apa namanya? Pendirik sekolah. Sekali pertama kembar, kembung, duit. Dalamlah hamil yang kedua mulai semua bule empat tiangnya atau kamu tajak membaca sehendak Tuhan jadi jangan pernah tak melawan ini sehingga mana adik anak-anak cucu kami ngeberadik terima empat jadi lima jadi enam jadi sampai cuai lagi kamu diam baik denda kamu diam baik aku malah uji kesuang
Nah, mari kita berdoa menjauh Mbak Priyadi. Mungkin kamu nak makan, berdoa dulu.